stay down. Fine. Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, baik itu di Kaler, Kulon, Wetan, Kidul, Kadal Buntung mah itu kayak cowok-cowok jomblo akut kayak si Rival. Gimana, kalian udah makan, udah minum, udah mandi, udah mod? Kalau udah jangan lupa cebok ya. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film tentang bagaimana kehidupan di dalam sebuah penjara. Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan Markijo, mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang prajurit yang baru saja pulang dari tugasnya di medan pertempuran. Pria tersebut bernama Ray. Ray ini baru saja memutuskan untuk berhenti bertugas sebagai anggota militer, karena ia ingin menjalani hidup sebagai warga sipil biasa bersama kekasihnya. Ray sendiri merupakan pria keturunan Amerika Arab. Ray pun kemudian menemui kekasihnya yang bernama Kelly. Oh my God! You told me you arrive next week. Ray yang memang sudah sangat mencintai Kelly pun ia langsung melamar Kelly untuk menikah dengannya. Marry me. Oh my God. Can you give me an answer or what? Yes. Ketika mereka akan pulang, buku catatan Kelly ketinggalan di taman tersebut. Dan Ray pun dengan sigap kembali ke taman tersebut untuk membawa buku catatan Kelly. Dan pada saat Ray mengambil buku itu, Kelly digoda oleh seorang pemuda yang menaiki sebuah mobil sport bersama dengan temannya. Pemuda tersebut bernama Timothy, dan pada saat Ray kembali, Tim mengolok-olok Ray dan terus menggoda kekasihnya sampai-sampai ia melakukan sebuah pelecehan kepada kekasih Ray, hingga membuat emosi Ray tersulut dan terjadilah perkelahian. If I can fuck your slut, watch your fucking mouth. Behind you. Namun pada akhirnya Timothy harus meregang nyawa akibat ulahnya sendiri. Singkat cerita, Ray dituntut oleh keluarga Tim atas kematian Timothy. Dan di kantor pengadilan, pengacara Ray mengatakan bahwa jika Ray mengaku telah membunuh, ia akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Dan Ray pun menyetujui saran dari pengacara itu. Can you give us a minute, please? Sure. It was self-defense. Di tempat lain terlihat ayah dari Timothy sedang membaca profil dari Ray yang dianggap telah membunuh anaknya. Setelah membaca data-data dari Ray, ayah Tim pun mendatangi kepala lapas tempat Ray akan menjalani hukumannya. Kepala lapas tersebut bernama Jack. Harvey atau ayah dari Tim pun menyogok Jack dengan sejumlah uang di dalam koper, yang mana uang tersebut diberikan agar Jack memberikan pelajaran kepada Ray agar hidupnya tidak tenang. Dan Jack pun menerima tawaran tersebut. Francis is coming to this prison. Want him dead? Well, you'd asked me that 2 weeks ago. I would have said, yeah. Jack pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang mana anak buahnya tersebut yaitu Rico, Victor, dan juga Fox. Di awal kedatangannya ke penjara, Ray pun telah mendapatkan sebuah tekanan. Dan di situ kita diperkenalkan juga dengan sang wakil kepala penjara yang bernama William. Ketika di lapangan penjara, Ray bertabrakan dengan seorang pria yang bernama Tony, yang mana hal tersebut hampir saja mengakibatkan baku hantam. Namun di sini Ray mendapatkan pembelaan dari seorang pria bersama komplotannya, dan pria tersebut bernama Mazen. Damn, you fuck with us. Catch him again, you're a dead man. Ray sendiri mendapatkan tugas untuk bekerja di perpustakaan bersama seseorang yang bernama David. Singkat cerita, di dalam sel ketiga sipir suruhan Jack mulai mengintimidasi Ray. Terlihat seorang sipir yang bernama Rocky menjilati foto kekasih Ray. Yeah.
Di sana mereka pun menyiksa Ray, namun Ray pun tidak melawan. Yang mana hal itu membuat Victor tidak tega dengan Ray, yang akhirnya Victor menghentikan penyiksaan itu. Kemudian ketika Ray sedang mandi, ia didatangi oleh seorang pria bertubuh kekar yang bernama Hammer. Hammer mengatakan kepada Ray bahwa ia menyukainya. Yang kemudian Ray pun menghajar Hammer. Yang mana hal itu mengakibatkan Ray dibawa ke ruangan sang kepala lapas. Dan Ray pun diberi sebuah peringatan di sana. Setelah menghadap ke ruangan kepala lapas, Ray pun kembali bertugas di perpustakaan penjara, di mana ia berbincang-bincang dengan David. Yang mana David ini mendapatkan hukuman penjara seumur hidup karena telah merampok uang serta membunuh polisi. Yang mana uang tersebut tidak pernah ditemukan oleh kepolisian hingga saat ini. Keesokan harinya, Ray dijenguk oleh kekasihnya yang bernama Kelly. Namun baru saja mereka melepas rindu, Rocky meminta Ray untuk kembali. Dan Ray pun mulai geram dengan perlakuan para sipir kepadanya. Di tempat lain terlihat seorang pemuda bernama Jet dihampiri oleh seorang Hammer yang kemudian Hammer pun menghajarnya. Namun setibanya Ray di sana, ia pun langsung menghajar Hammer yang kemudian mereka dilerai oleh seorang wakil kepala lapas yaitu William. Ray pun diberikan hukuman untuk membersihkan kamar mandi. Saat Ray sedang membersihkan kamar mandi, datanglah Tony yang bertabrakan dengan Ray di awal film tadi. Di sini mereka pun berkelahi, yang pada akhirnya Ray berhasil menghajar Tony. Namun setelah itu tiba-tiba para sipir anak buah Jack pun datang dan kemudian menyiksa Ray, yang mana kali ini Jack pun berada di sana dan ikut menyiksa Ray. Setelah penyiksaan itu, Victor yang merasa tidak tega dengan Ray, ia ingin menyudahi saja semua penyiksaan ini. Dan mengancam jika penyiksaan ini terus berlangsung, maka Victor akan melaporkannya. Mendengar hal itu, Rocky dan Fox pun melaporkan tentang ancaman Victor kepada Jack. Yang kemudian Jack memerintahkan mereka untuk membereskan Victor. Singkat cerita, Rocky dan Fox menemukan senjata di ruangan salah satu napi bernama X. Lalu napi tersebut pun dihukum untuk membersihkan sebuah ruangan. Yang mana saat ia menjalani hukuman tersebut, ia menemukan Victor telah tewas. Lalu Rocky dan Fox pun datang untuk mengambing hitamkan si X, yang semuanya memang telah mereka rencanakan. Di tempat lain terlihat Ray sedang berbincang dengan David. Ray pun bertanya kepada David mengapa Mazen ditakuti di tempat ini. David pun kemudian menjawab Mazen memiliki banyak uang karena Mazen dan gengnya merupakan pengedar narkoba terkenal. Singkat cerita, ketika Ray dan David sedang mandi, David bercerita bahwa ia memiliki seorang anak, yang mana anaknya tersebut tidak pernah mengunjunginya. Namun di tengah-tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba datanglah anak buah Mazen yang kemudian membunuh Tony yang sedang mandi di samping Ray dan juga David. Lalu kemudian mereka memfitnah Ray yang telah membunuh Tony. Setelah kejadian tersebut, Ray pun mendatangi komplotan Tony dan menjelaskan apa yang telah terjadi sebenarnya. Namun mereka tidak percaya dengan Ray. Di tempat lain, Jet dihampiri oleh Hammer bersama dengan dua anak buahnya, yang kemudian Jet dilecehkan oleh Hammer. Dan setelah kejadian tersebut, Jet mendatangi Mazen dan menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian Mazen yang mendengar hal itu pun ia menyuruh Jet untuk membunuh Hammer. Di sisi lain, Kelly datang ke penjara tersebut untuk menjenguk Ray. Namun di sini Rocky dan Fox meminta Kelly untuk membukakan bajunya dengan alasan untuk pemeriksaan agar Kelly dapat menemui Ray. Akhirnya Kelly pun terpaksa menuruti perintah mereka dan liciknya mereka kemudian memvideo Kelly yang sedang tanpa busana. Fine. Hmm.
Setelah itu mereka pun menemui Ray dan menunjukkan video Kelly tersebut kepada Ray. Yang mana hal itu membuat Ray sangat marah, namun Ray tewalakaya. Ray pun akhirnya bertemu dengan Kelly dengan perasaan yang sangat kecewa. Namun setelah berbicara dari hati ke hati, mereka pun saling memaafkan. Di tempat lain terlihat Jet sedang menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, yang ternyata ia telah membunuh Hammer. Sedangkan di sisi lain Ray sedang mengobrol dengan David, yang mana di tengah perbincangannya Ray dibawa oleh Rocky dan Fox ke sebuah gudang. Yang mana di sana juga ada seorang Mazen yang ternyata dia telah bersekongkol dengan Fox dan juga Rocky. Di situ Mazen mengancam Ray akan membunuh temannya dan juga kekasihnya agar Ray merasa tertekan. Ray pun sangat marah dan berusaha menghabisi Mazen, namun ia dihadang oleh Rocky dan juga Fox hingga akhirnya ia menghajar mereka. Namun ketika Ray akan menghabisi Fox, William datang dan menghentikan si Ray. Di situ William mulai curiga dengan Rocky dan juga Fox. Kemudian William mendatangi Jack sang kepala lapas. Lalu ia menanyakan kenapa Rocky dan juga Fox membawa seorang tahanan ke gudang hingga Fox hampir saja tewas dibunuh. Dan Jack pun menjawab bahwa di lapas ini aing nu berkuasa. Sia tong loba omong, indeed sia. Sementara itu saat ini Ray diisolasi di sebuah ruangan gelap nan sempit. Ray diisolasi di ruangan tersebut hingga berbulan-bulan dan membuat kesehatan mentalnya agak sedikit terganggu. Hingga pada akhirnya William mengeluarkan Ray dari tempat itu. William pun bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun Ray memilih untuk bungkam. Dan Ray yang kini terlihat sudah mulai membaik pun menemui David dan meminta David untuk berhati-hati dengan Mazen. Dan saat di lapangan Jet diperintahkan Mazen untuk membunuh Ray. Namun Jet tidak bisa melakukan hal itu. Malam harinya Jet pun didatangi oleh Mazen dan anak buahnya di dalam sel. Yang kemudian Mazen menusuk Jet hingga tewas. Kemudian David yang mengetahui hal tersebut, ia pun memberitahukannya kepada Ray. Keesokan harinya di lapangan olahraga Ray mencoba untuk mempermalukan Mazen. Kemudian salah satu anak buah Mazen tidak terima dan hendak menghajar Ray. Namun dengan mudahnya Ray dapat melumpuhkan serangannya. Rocky dan juga Fox yang mengetahui keributan itu mereka hendak melerainya dan menyiksa Ray kembali. Namun tiba-tiba Jack memberitahukan untuk membiarkan keributan tersebut terjadi. Kemudian semua napi meminta Mazen untuk berduel dengan Ray. Yang pada akhirnya...
Hingga akhirnya Ray akan menghabisi Mazen. Namun ketika Ray melihat David, David melarangnya dan akhirnya Ray pun melepaskan Mazen. Kemudian Mazen diberikan senjata tajam oleh anak buahnya. Namun ketika Mazen akan menusuk Ray, David melindunginya hingga akhirnya Davidlah yang tertusuk. Kemudian salah seorang napi yang dendam terhadap Mazen, ia kemudian menusuk Mazen hingga tewas. Ray pun akhirnya mengetahui bahwa dalang dari semua ini adalah sang kepala lapas. Yang mana kemudian William membawa Ray menemui sang kepala lapas, lalu Ray pun menanyakan kepada sang kepala lapas mengapa ia diperlakukan seperti ini. Sang kepala lapas pun mengungkapkan semua penyebabnya kepada Ray. I got paid a lot of money to make your stay as uncomfortable as possible. In here. Oh God. Dan secara tak diduga ternyata Ray telah merekam semua percakapan tadi. Atas bantuan sang wakil kepala lapas yaitu William yang telah memberikan alat perekam kepada Ray. William juga telah melaporkan semua kecurigaannya kepada para petinggi kepolisian untuk menangkap Jack. Yang kemudian Jack, Rocky, dan Fox pun ditangkap. Setelah itu Ray menemui David yang telah sadar dari masa kritisnya. Yang kemudian David memberitahu perihal uang yang telah ia rampok kepada Ray. David berkata kepada Ray agar gunakan saja uang itu. Dan hidup tenanglah bersama kekasihmu. Karena David merasa bahwa usianya sudah tua dan ia tak akan keluar dari lapas itu. David pun meminta kepada Ray untuk memberikan sebagian uangnya untuk anaknya. Akhirnya Ray pun dibebaskan dari penjara itu dan kebebasannya telah ditunggu oleh Kelly kekasihnya. Singkat cerita, Ray pun telah mendapatkan uang yang diceritakan oleh David. Dan Ray pun memberikan sekantong uang kepada anak David. Di sana Ray pun meminta anak David untuk menjenguk ayahnya di penjara. Dan Ray pun bersama Kelly menjalani hidup yang baru dengan damai. Di akhir cerita, ayah dari Timothy pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan film pun berakhir. Terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Semoga kalian semua terhibur. Saksikan terus video-video dari kami selanjutnya. Saya Rana beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri dan salam RN Movie.